dari Puncak Sindoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan ke base camp Gunung Sindoro. Rencana saya mau ngebis dan berhenti di Sragen nyamperin temen. Ini saya sudah siap-siap, tinggal berangkat aja. Ya, mungkin itu saja. Oke, ikutin terus. Oke lur, ini lagi mau nyari bis dari Madiun menuju Sragen. Sehat. Ini di Sragen tapi tutup. Lah langsung OTW ke basecamp buat surat sehatnya besok lah di daerah Temanggung. Dekat basecamp nanti ada. Oke, kita menuju basecamp Temanggung sama bisa. Kita ngeres di masjid daerah Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Untuk perjalanan ke base camp masih kurang 1 jaman, dan ini sekarang sudah hampir jam 1. Saya leren sih ya, gue dilanjutin nih. Wah, jam 1:30 pagi, lanjutkan ke base camp Gunung Sindoro. Semangat. Ini ada Mas Adi, Pak Teguh, Mas Isa, dan Mas Jose dari Aceh. Semoga tidak merepotkan. Jadi kita anggota berlima, kita lagi nunggu ojek menuju batas vegetasi. Aman Pak ya? Thank you.
Gas. Nah, oke lur. Kita mulai start pendakian sekitar jam 10:30. Ini UTW ke pos 1. Kita memakai jasa ojek dengan membayar 20.000 dapat mempersingkat waktu perjalanan. Kalau jalan kaki itu sekitar 1.5 jam. Kalau naik ojek sampai bisa 15 menitan. Untuk cuaca hari ini juga sangat mendukung. Semoga saja tidak hujan ya. Dan di sini saya ditemani ada Mas Yose Aceh. Dari Aceh, Mas Isa dari Sragen, Pak Teguh dan Mas Adi dari Kota Magelang. Nah, di depan saya itu ada Mas Yose dari Aceh, jauh banget. Beliau juga konten kreator. Untuk medan treknya, ini didominasi tanah yang berundak, dikasih kayu. Jadi keuntungan dari jalur-jalur seperti ini itu kalau di musim hujan tidak bakal licin ya teman-teman. Tapi kalau mekap-mekap lur. Tapi hasilnya nggak ada jenuh, bikin jenuh jalur-jalur seperti ini. Untuk jalurnya sendiri tidak terlalu begitu menanjak sih, ya nanjak-nanjak santai seperti ini, wajar, standar lah menurut saya. Pos 1. Oke lur, sudah sampai di pos 1 Lembah Kesunyian. Gimana Pak Ustaz? Tanyakan pada Sultan Aceh. Oh, gimana Sultan Aceh? Aman pokoknya, gak hujan hari ini. Gak hujan, oke. Mudah-mudahan. BTW, saya ketemu, kita ketemu di basecamp ya? Iya. Terus beliau ini sendirian dan akhirnya gabung sama kita. Jadi rencana saya itu cuma berempat, terus Mas Yose. Yoshimura. Jadi terus Mas Yose ini ikut gabung. So, oke lah kita jalan bareng. Panjang jalur dari gerbang pendakian sampai pos 1 lewat ini kok banyak lebahnya lur, nggak tahu ini itu emang lebahnya banyak dari tadi. Aduh, cantol terus dari tadi lur, ini lebah hutan.
piye iki? Primis. Dari sekian caption di patok 1 sampai 4, patok 5 ini caption yang saya banget nih. Menantu idaman yang menantu idaman sang petualang. Asik. Dua kali. Sama berarti kayak ini. Nah. Jalur via Kledung. Beda. Oh beda? Tambi. Oh, itu lewat mana itu? Lewatnya Tambi. Oh Tambi ya? Tapi ya, jauh dari Bunte. Sini? Bunte. Enggak. Punya di Wonosobo. Berarti ini yang kedua kali via Alang-Alang Sewu ya? Hujannya PHP. Giliran udah pakai mantel. Hujannya cuma rintik-rintik. Patok 7 adalah mata air 2 bidadari. Mati ya? Mati. Oh, mati ternyata. Oh, di sini ya? Iya. Tapi mati, Pak. Aduh. Keculok mata air. Turun kayaknya. Kita berada di patok 8. Hey. Dengan Mas Adi. Ya, gimana, Bos? Kesehariannya ngapain? Di rumah aja. Dengar-dengar turun dari lauk kemarin kok katanya nikah itu kok nggak undang-undang gimana? Sudah saya undang tapi nggak datang ya. Oh, masa sih aku lali ya? Ketara-tara nyumbang. Oke, untuk jalurnya sendiri dari Gunung Sindoro ini gimana menurut Mas Adi? Ya, standar. Kalau dibandingkan di Gunung Lawu via Cemoro Sewu kemarin? Ya lebih terjal inilah. Wah, masa? Iya, kena halus. Dan yang sedikit lebih berat itu karena hujan. Karena ini, sebagai tugas negara. Untuk rencana kita kan berada di pos 3. Pos 3 itu kalau nggak salah di patok 14 atau kalau nggak salah patok 16. Ini berarti kurang 8 patok lagi. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, cobain di sini, tungguin. Oke. Oke, teman-teman, kita akan menunjukkan kepada kalian mata air Maringgo. Tepatnya ada pelangkatnya menuju ke kanan. Ini saya sama Bang Yose. Coba cek mata air Maringgo. Jadi untuk jalur airnya itu kata orang pos sekitaran 100 meter. Mm-hmm. 3 menitan turun ke bawah. 3 sampai 5 menit gitu. Oke. Ayo. Untuk jalurnya naik turun. Lumayan jauh. Untungnya hujannya udah sedikit reda. Sampai harus merangkak.
Ini kelihatannya jarang orang kesini ya bang ya? Iya, cuma mau ngambil air aja sih. Kebanyakan ngambilnya di mana itu tadi? Dua bidadari, mata air dua bidadari atau gimana? Sayangnya yang pos mata air di bawah tadi, aduh astagfirullah lagi, mati, tidak keluar air. Oh ya di situ bang, main bersih. Ini vegetasinya lumayan rapat. Patok 9 tetap semangat ora leh sambat. Artinya apa bang? Tahu nggak? Artinya? Arti caption ini tahu nggak? Ora leh sambat. Apa itu? Gak tahu ya. Tidak boleh mengeluh. Oh tidak boleh. Tetap semangat tadi ya? Ya benar. Capek nggak capek ya tetap harus jalan ya? Iya. Berarti kita tinggal di pos berapa, bang? Pos 3. Patok berapa? 10 pos 2. Ternyata tidak tahu. Wah, tempat apa ini? Kok lapang sekali? Saya mencium aroma pos 2. Ternyata benar, teman-teman. Pos 2. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di pos 2 Lembah Katresnan, Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Dan sekarang jam 12 lebih. Di sini lokasinya cukup luas. Juga cepat banget untuk mendirikan tenda di sini ya, jika teman-teman tidak kuat sampai pos 3 atau ingin cuma sekedar ngopi-ngopi santai dan sekedar cuma menikmati alam. Oke, kita istirahat dulu di sini ngemil-ngemil. Oke, dengan Mas Isa ya. Gimana menurut Mas Isa jalurnya Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini? Jalurnya ya enak sih, lumayan, nggak begitu nanjak-nanjak amat sih ya. Masih bisa untuk dijangkau. Untuk tanjakannya sendiri masih dibilang konsisten sekali ya? Ya masih konsisten. Nah, masih wajar lah. Masih wajar. Untuk dengkul-dengkul pemula ini saya kira sangat apa itu? Masih mampu. Mampu. Masih mau, masih bisa mengatasi ya, lah. Masih mensupport lah intinya. Yes, mana ya? Yes, siap. Bedino petok ya. Tekon. Ya, ngapain ini? Oke teman-teman, ini kita berada di pos 2. Dan kebetulan pas banget sampai sini hujannya deras banget. Terus kita pasang flysheet, neduh dulu sambil ngemil soalnya perut sudah mulai keroncongan. Untuk pos 3 nanti dari informasi yang saya dapat nggak terlalu jauh, jadi kita akan menghabiskan waktu sedikit lama di pos 2 ini sambil nunggu hujannya reda. Oke, jam 1 kurang kita menuju pos 3. Jadi cukup lumayan lama juga neduh di pos 2. Oke, taps.
Oke. Hujannya mulai lagi ternyata. Ya, resiko naik gunung di waktu musim penghujan ya seperti ini lor. Kalau dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak juga, tergantung niat masing-masing sih. Pas ini Supadi apa mau ngelali ya. Dengan Mas Teguh dari Magelang. Apa kabar Bang? Lama kita gak jumpa ya? Baru beberapa bulan. Kita mendaki terakhir kemarin di mana? Lawu ya? Nah, boleh tahu sekarang kegiatannya ngapain sih Pak? Tidur. Ah, mosok. Ya, sambil nyari bahan. Apa saya ini isi anu Pak? Apa? Masih sendiri? Sekarang sih berlima. Oh sekarang berlima, enggak maksudnya pasangan itu Pak? Oh, pasangan itu. Kita kan tahu kalau Mas Adi kan sekarang udah mempunyai seorang istri. Lalu bagaimana dengan temannya ini? Aku mas nyantai orangnya. Oh oke, okay. nyantai. Jadi, wek nih kok. Tunggu welek mentok. Guyon tak? BTW, untuk jalur ke Gunung Sindoro ini menurut Mas Teguh sangat direkomendasikan atau tidak untuk teman-teman pendaki lainnya? Saya sangat ngapan. Tuh, berarti sangat sulit olahraga. Ya? Sulit berarti ini ya? Dan sulit juga. Karena kurang olahraga aja. Oh, berarti ownernya. Oh, untuk jalurnya sendiri sih masih dibilang bisa lah, termasuk saya sendiri walaupun juga mekap-mekap ambek aku. Oke, kita lanjutkan ke patok 13. Bertangga tiada habisnya. Wah anjay, ini apaan nih? Oh cacing. Ini masih jam 2 kurang, tapi kondisinya ini seperti hampir maghrib. Tidak ada matahari, tapi sebenarnya pagi tadi itu cerah. Ya maklumlah karena musim hujan, jadi nggak berharap banyak. Tetap disyukuri walaupun hujan ataupun panas, kita tetap kok kita. Saya tetap melangkah kok. Tetap muncak. Untuk estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih 1 jam. Ya kita lihat saja nanti sampai pos 3 kita nanti jam berapa. Oke, depan situ adalah patok 14. Ini hujannya datang lagi ya bro. Tetap semangat. Yeah.
Oke. Patok 15 berarti kurang satu lagi. Mungkin patok 16 itu adalah pos 3. Saya tidak sabar untuk memasak mie. Jas hujan ku remuk. Ayo, sing endorse jas hujan, monggo. Pos 3 Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Sunrise Hunter. Jam 2 kurang kita sudah sampai di pos 3 atau Sunrise Hunter dengan ketinggian 2370 mdpl. Untuk cuacanya masih gerimis, Lur. Di sini tempatnya juga cukup luas. Recommended untuk mendirikan tenda. Kita bermalam di sini ya, teman-teman. Oke. Paps. Oh ya, ngomong-ngomong di pos 3 ini cuma hanya ada rombongan kita saja. Enggak tahu, sepi banget. Apa mungkin hari kerja ya? Kalau untuk rombongan lain yang naik ada di belakang kita, ada 4 orang atau 5 orang. Tapi selama kita naik dari base camp sampai ke pos 3 itu tidak berpapasan pendaki yang turun. Asli sepi banget. Dan di sini juga terdapat shelter ya, semacam inilah. Lumayan buat neduh. Ya, Pak Adi. Yo, oke. Okay. Bang. Bang siapa? Yoshimura. Yoshimura. Hai, aman, Bang. Oh, oke. Okay. Abang-abang gondrong. Jam sekarang hampir jam 5 ini kita sudah buat tenda dan giliran memasak-masak. Ya, saya beruntung sekali bertemu dengan Mas Yosep, ahlinya ahli. Oh, Mas Yosep, rekan. Lali aku. Mas Yose, ya. Yosemura. Yosemura. Ahlinya memasak sayuran. Ini nanti kita mau dimasakin apa, Bang, ini nanti? Sop bihun. Sop bihun Aceh ya? Iya. Oh, ada ganjanya katanya. Ganjanya kan. Untuk kondisi di luar tenda cerah-cerah berkabut. Estimasi waktu perjalanan dari base camp. Ini kadik goreng tempe dah. Enggak gowo. Pos 3 itu papan ya. Kita tempuh kurang lebih 4 jam. Kompor. Perjalanan santai. Kompor, heeh. Ini juga masih sekali ya. Waktunya longgar banget. Oke, kita lanjutkan masak-masak dulu, guys. Oke, guys. Lur. Alhamdulillah masakan mereka, masakan kita hari ini sudah matang ya. Ada apa ini namanya ini? Mihun. Mihun. Mendengar soun yang ini, oke. Okay. Sama sambel, mantap. Oi, dia makan, oi. Mari kita makan, teman-teman. Makan geden. Oke, teman-teman, sekarang jam 8:30, setelah sudah makan dan ngobrol bareng teman-teman, ini waktunya kita beristirahat dan sampai bertemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.